ada yang tidak biasa dengan mahasiswa teknik di Institut Wuchang China. Pasalnya, sebuah kebijakan peningkatan disiplin harus menggunakan uang sebagai insentif bagi mahasiswa yang rajin bangun pagi serta mau terlibat upacara bendera setiap awal pekan. Pihak Badan Eksekutif Mahasiswa menilai, program yang dinamakan Uang Kaget ini dapat memacu mahasiswa untuk lebih disiplin dengan datang pagi. Setiap siswa perguruan tinggi yang datang pagi serta mengikuti upacara bendera akan dipantau melalui aplikasi ponsel pintar. Nantinya pihak kampus akan memilih secara acak mereka yang datang pagi untuk mendapatkan hadiah. Untuk nominal uang yang diberikan, pihak penyelenggara program unik ini masih merahasiakannya. Sejak diterapkan akhir November 2015, tingkat kehadiran mahasiswa dalam upacara bendera meningkat 3 kali lipat. Beberapa dosen juga melihat program tersebut memiliki pengaruh kuat menaikkan kehadiran siswanya di ruang kelas saat pagi hari. Meskipun demikian, terobosan ini banyak mendapat perdebatan di kalangan peserta didik. Sebagian mahasiswa menganggap cara ini tidak mencerminkan intelektual seorang pelajar perguruan tinggi. Namun, tidak sedikit pula yang mendukung program tersebut. Oops!